Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 10. Rehabeam bertindak bodoh. Rehabeam pergi ke kota Sikhem karena semua orang Israel pergi ke sana untuk mengangkatnya sebagai raja. Yerobeam berada di Mesir karena dia melarikan diri dari Raja Salomo. Yerobeam adalah anak Nebat. Yerobeam mendengar bahwa Rehabeam telah menjadi raja yang baru. Jadi, Yerobeam kembali dari Mesir. Orang Israel memanggil Yerobeam untuk pulang bersama mereka. Kemudian Yerobeam dan semua orang Israel datang kepada Rehabeam. Mereka berkata kepadanya, "Rehabeam, ayahmu telah membuat hidup kami susah, seperti membawa beban yang berat. Ringankanlah beban kami, kami akan melayanimu." Rehabeam berkata kepada mereka, "Datanglah kembali setelah 3 hari. Mereka pun pergi. Kemudian Raja Rehabeam berbicara kepada orang tua yang dahulu melayani Salomo, ayahnya. Rehabeam bertanya kepada mereka, "Menurutmu apa yang harus kukatakan kepada mereka itu?" Jawab mereka, "Jika engkau baik kepada mereka dan menyenangkan, serta mengatakan hal-hal yang baik, mereka melayanimu selamanya." Namun, Rehabeam tidak menerima saran dari para orang tua itu. Ia berbicara kepada orang yang lebih muda, yang seumur dengan dia, dan sekarang melayaninya. Rehabeam mengatakan kepada mereka, "Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Bagaimana kita menjawab mereka? Mereka memohon kepadaku untuk meringankan pekerjaannya, dan mereka ingin agar aku meringankan beban yang diberikan ayahku kepada mereka." Kemudian orang muda yang sebaya dengan dia menjawab, "Inilah yang harus kau katakan kepada orang yang bertanya kepadamu. Mereka berkata kepadamu, 'Ayahmu membuat hidup kami sulit seperti membawa beban yang berat, tetapi kami ingin agar engkau meringankan beban itu.' Katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ayahku membebani kamu dengan beban yang berat, namun aku menambah bebanmu. Ayahku menghukum kamu dengan cambuk, tetapi aku menghukummu dengan cambuk yang ujungnya tajam.'" 3 hari kemudian Yerobeam dan mereka datang kepada Rehabeam. Sesuai dengan perkataan Raja Rehabeam kepada mereka ketika ia mengatakan, "Datanglah kembali setelah 3 hari." Kemudian Raja Rehabeam bertindak kasar kepada mereka dan tidak menerima nasihat orang tua itu. Dia berbicara kepada mereka seperti yang dinasihatkan anak-anak muda itu. Katanya, "Ayahku memberikan beban yang berat kepadamu, namun aku menambah beban itu. Ayahku menghukummu dengan cambuk, tetapi aku menghukum dengan cambuk yang tajam ujungnya." Jadi, raja tidak melakukan yang diinginkan orang itu. Tuhan membuat hal itu terjadi. Ia melakukan itu untuk memenuhi janjinya kepada Yerobeam anak Nebat ketika diutusnya Nabi Ahia dari Silo berbicara kepadanya. Orang Israel melihat bahwa Raja Rehabeam tidak mendengarkan mereka. Kemudian mereka berkata kepada raja, "Apakah kami bagian dari keluarga Daud? Apakah kami mendapat bagian dari tanah Isai? Tidak. Jadi, hai orang Israel, mari kita pulang dan biarkan anak Daud memimpin umatnya." Kemudian semua orang Israel pulang ke rumahnya masing-masing. Ada beberapa orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda, dan Rehabeam menjadi raja atas mereka. Hadoram adalah kepala dari para pekerja paksa. Rehabeam mengirimnya kepada orang Israel, tetapi orang Israel melempari Hadoram dengan batu dan membunuhnya. Kemudian Rehabeam lari dan melompat ke atas kereta perangnya dan selamat. Ia lari ke Yerusalem. Sejak saat itu dan sampai sekarang, orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud.